Balik ke informasi lainnya, pemirsa, banyak masyarakat mengeluh terkait dengan proses pembuatan IKTP yang memerlukan waktu yang terlalu lama. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung maupun kecamatan akan menggerakkan petugas untuk menyosialisasikan proses pembuatan IKTP yang sedikit terganggu pembatasan pembagian blanko ke setiap daerah. Pembatasan pembagian blanko IKTP dari pemerintah pusat ke setiap daerah menjadikan proses pembuatan IKTP memerlukan waktu cukup lama. Untuk mengatasi banyaknya pertanyaan masyarakat terkait sulitnya membuat IKTP, pemerintah Kabupaten Bandung maupun kecamatan akan mengirimkan petugas ke setiap daerah mensosialisasikan proses pembuatan IKTP yang memerlukan waktu cukup lama akibat sulitnya mendapatkan blanko. Menurut Camat Kuta Waringin, Asep Suryadi, dirinya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung terkait keluhan sulitnya membuat IKTP. Juga banyak yang untuk home industri ya, Pak. Ya. Bagaimana nih Pak, kendala atau ada ini? Sebenarnya kita kan pemerintah Kabupaten Bandung sudah mengambil langkah-langkah ya untuk mengantisipasi kelangkaan IKTP. Di antaranya bahwa memang ada nanti surat keterangan termasuk yang disampaikan oleh Bupati, termasuk instansi-instansi yang lainnya juga nanti KTP. Itu salah satu barangkali untuk mengantisipasi apa namanya kelangkaan sekarang, bukan kelangkaan, terbatas ya. Nah, di samping kita menyelesaikan masyarakat untuk bisa bersama, kita memberikan solusi itu dan mereka bisa dapat menerima. Rezitia Prasaja, Bandung TV.